Yo, jadi ada lanjutan sedikit mengenai drama game NFT All Deus dengan Arknight ya kan? Jadi tadi gua nemu di grup Arknight Dokta Posting ini ada yang ngerangkum gimana arah-arah dari ending All Deus ini ya, yang mana kayaknya mereka crash banget ini. Jadi kan sebelumnya sampai admin di All Deus itu ngejamin kalau pihak Arknight nggak akan bisa menuntut mereka perkara copyright tersebut karena mereka punya WIP filesnya katanya. Tapi nyatanya pihak Arknight mengatakan dengan jelas mereka nggak ada kerjasama dengan All Deus ya kan. Dan juga dari arah-arah pernyataan resmi dengan surat mereka ini itu mengarah kepada mereka mungkin akan menuntut ke pihak All Deus itu perkara pelanggaran hak cipta ya. Jadi ya setelah mereka mungkin melihat ketegasan pihak Arknight mengenai dengan jelas mengatakan dalam pernyataan mereka tadi itu, akhirnya outcome-nya bisa dilihat ini pihak All Deus banyak ngehapusin tweet-tweet mereka ya. Jadi ini semakin ketar-ketir ini mereka kayaknya. Dan juga di value NFT All Deus itu, value dalam game mereka yang mereka jual NFT, itu turun drastis kalau dilihat di sini. Dan penjualannya menurun juga, dan juga volumenya dan juga jelas price-nya turun ya kan. Jadi ya ini sebuah kemenangan buat fandom Arknight ya kan, dan juga buat yang ngebelain-belain All Deus kemarin mungkin yang udah pada beli NFT-nya, itu sepertinya bisa kita lihat mengarah ke kehancuran mereka ya itu gamenya. Jadi ya mungkin itu yang mereka dapatkan dengan mencari gara-gara dengan komunitas Arknight kali ya. Ya gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komen. Dan sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya.